Tendangan roket Ronaldo menjebol gawang Al-Khalij. Lagi dan lagi Ronaldo lupa bahwa umurnya sudah tua. Ya, Cristiano Ronaldo genap mencatatkan torehan gol ke-400 dan asis ke-90 sejak memasuki umur 30 tahun. Kini bersama Al-Nassr ia terus menggila di Liga Arab Saudi. Coba kalian lihat rating Ronaldo di atas lapangan selama musim ini. Sungguh di luar nalar bagi seorang pemain yang berusia tidak muda lagi. Ya, seolah tiada pertandingan tanpa ukiran rekor bagi Cristiano Ronaldo. Dia lagi dan lagi mencetak gol dan cetak asis. Di Liga Arab Saudi pekan ini, bomber veteran berusia 38 tahun ini kembali membuktikan bahwa usia sebatas angka yang tak menghambatnya bersinar. Dulu CR7 dicaci maki hingga disebut sudah saatnya pensiun. Namun itu hanyalah ungkapan dari para pembencinya. Kini Cristiano Ronaldo tampil gacor di bawah asuhan Luis Castro. Bahkan Ronaldo menjadi sosok penentu kemenangan Al-Nassr atas Al-Khalij Sabtu malam tadi. Mentas di kandang sendiri pasukan Luis Castro menyikat sang tamu dengan skor 2-0. Kontribusi CR7 dalam partai ini komplit mencakup gol dan asis. Keduanya tercipta dengan cara memukau. Ya, sang legenda Real Madrid membuka skor pada menit ke-26. Caranya pun keren dengan gol tembakan berkelas dari luar kotak penalti. Bahkan Ronaldo melakukan tembakan tipuan yang bikin lawan terkecoh sampai terseok-seok. Sedikit sentuhan tambahan sembari membidik gawang, lalu dor, tembakan keras kaki kanan Ronaldo berhasil menjebol gawang lawan. Jelas ini adalah gol nomor 400 yang ditorehkan sejak dirinya merayakan ulang tahun ke-30 Februari 2015 silam. Durasi yang dia butuhkan buat mencapai milestone tersebut hanya 8 tahun, angka yang sulit dipecahkan pemain lain. Karena itu mencakup hampir seluruh total gol Ronaldo sepanjang 21 tahun berkarir di kancah sepak bola. Hari ini, jumlah gol Ronaldo bertambah mencapai 863 gol dari 1.193 penampilan. Tentu pencapaian gol yang mustahil dikejar pemain manapun. Di kancah dunia, selama tahun 2023, Ronaldo masih memimpin top skor dengan 44 gol dan berbagi posisi dengan Erling Haaland dengan 44 gol juga. Dan posisi 3 diduduki oleh pemain Bayern Munchen Harry Kane dengan 43 gol. Ya, tak cuma membuat gol, pada laga tadi malam, umpan sakti Ronaldo menghiasi penampilannya. Berawal dari tendangan bebas melengkung Alex Telles, bola mengarah tepat ke kaki Ronaldo di kotak penalti. Dengan sepakan voli, pemain timnas Portugal itu memantulkan sekulit bulat ke arah kerumunan di depan gawang. Di sana menunggu Aymeric Laporte yang tinggal meneruskannya dengan sentuhan simpel ke jala musuh. Bagi mantan bek sentral Manchester City itu, gol tap in itu menjadi torehan pertamanya sejak bergabung Al-Nassr. Ya, lebih berarti karena tambahan gol dan asis pekan ini mengukuhkan posisi CR7 sebagai kolektor terbanyak untuk kedua variabel tersebut. Dia menjadi raja sementara dengan 12 gol dan 7 asis di Liga Pro Saudi. Ya, mungkin saja jika Ronaldo masih berada di setan merah sampai saat ini, sepertinya CR7 akan menjadi top skor Premier League. Ya, itu pun jika bukan Erik ten Hag pelatihnya. Ya, yang paling menarik adalah Al-Nassr sampai sekarang meneruskan tren 16 partai tanpa kalah secara beruntun di semua kompetisi musim ini. Hebatnya, mereka menang dalam 15 laga di antaranya dan cuma satu kali seri, luar biasa. Al-Nassr sepertinya harus mencari tim yang kuat untuk menandingi Ronaldo CS. Jelas dengan kemenangan ini, Al-Nassr mendulang 28 poin dari 12 laga. Al-Nassr menempel sang pemuncak klasemen Liga Arab Saudi Al-Hilal dengan selisih 4 angka. Di laga selanjutnya, asuhan Luis Castro akan berlaga di AFC Champion Asia pada 8 November mendatang melawan Al-Duhail. Menarik untuk dinantikan.